Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Cik Ceri Garage. Okey, so hari ni aku nak buat satu video berkenaan dengan motor Waisuku. Eh, korang nampak kat belakang ni? Waisuku eh? Waisuku. Ini tak silap aku, V berapa aku tak ingat. Tapi cantik lah, warna dia nice lah. So, apa yang aku nak share dengan korang dan apa yang biasa orang alami masalah ni kan? Aku harap video yang aku share ni dapat orang kata membantu korang untuk korang menyelesaikan masalah. Masalah yang korang hadapi lah. Okay, so sekarang ni ada dekat aku ada sebiji motor Waisuku. V2. Okay, so motor ni apa masalah dia tau? Masalah dia tayar depan dia berbunyi tau. Sekejap eh, tayar depan dia berbunyi. Sekejap. Macam mana aku nak menggajikan? Tayar depan dia berbunyi. Dengar tak? Dengar tak? Kan? Tayar depan dia berbunyi. Kebanyakannya motor baru-baru lah. Motor baru-baru mesti tayar depan dia berbunyi kan. Apa masalah? Apa masalah motor ni tayar depan dia sampai berbunyi ngak-ngik macam itu kan? Okay, so bila aku fikir-fikir, bila aku kaji-kaji selidik apa benda semua. Sorry geng, aku demam sikit. Jangan korang cakap aku isap dadah ke apa kan. Aku memang tengah tak sihat ni. Tapi demi konten, demi ilmu yang aku nak kongsi dengan korang, supaya korang jangan panik, jangan pening-pening kan. So apa aku punya pendapat dan apa aku punya andaian dekat motor Waisuku ni yang tayar depan dia ni berbunyi eh. Dengar, asyik dengar lagi bunyi. Apa masalah motor ni? Pada pendapat aku, masa dekat kilang kan, dia orang pasang apa motor ni tayar apa benda semua dia orang pakai mesin kan. Mungkin dia orang terlebih klaim masa waktu dia orang apa pasang tayar depan ni dan menyebabkan bearing tu ada sedikit orang kata tekanan kompres daripada hasil ikat pakai tekos mesin yang dekat kilang tu lah. So apa yang kita nak kena buat, nanti kita buka tayar ni, lepas kita buka nanti tu kita letakkan minyak dekat bearing dia. Okey, korang nampak tak? Sekejap eh. Nanti kita buka tayar ni, lepas tu nanti kita cabut getah ni, lepas tu dalam ni ada bearing tau. Letak minyak hitam ke ataupun minyak gris ke kan. Cabut getah kiri kanan ni, letak minyak ataupun letak gris lah kan. Kita cabut nanti, lepas tu nanti kita tengok apa cerita macam mana rupa dia. Ni masih dengar lagi nampak, memang ianya sekadar bunyi tapi ianya menyakitkan telinga. So owner nak aku settlekan masalah ni, insyaAllah kita cuba buat yang terbaik untuk motor ni kan. Lagipun motor-motor baru, mestilah owner nak senyap-senyap sunyi sepi tanpa kata. Okay, jadi nanti kita buka dan kita akan letak minyak lah. Lepas tu nanti kita tengok hasil dia macam mana kan. Harap-harap masalah selesai lah. Kalau tak selesai, pisang mat. Okay, jom kita buka. Okay guys, ni aku dah buka tayar. Okay, kita dah buka tayar. Kan? Dah buka skru. Lepas tu kita cabut bus ni kiri kanan, cabut tak payah kiri kanan lah, buat sebelah-sebelah dulu yang kalang kabut eh, buat sebelah-sebelah dulu, buka tengok, cabut dia punya apa ni, cabut dia punya ni, hati-hati ya, jangan sampai terkoyak. Okey, cabut ni. Mungkin tengok. Oh, iyalah. Keras sih. Tak pusing lah bearing ni. Tak pusing mat bearing ni mat. Aku nak letak minyak macam mana ni? Try lah. Try letak minyak sini tengok. Cepat-cepat sikit. Rapuh sikit. Dia nak cantik kena buka cover ni. Tapi aku takut buka cover ni kejap lagi dia punya bearing terkeluar. Tak apa, kita try macam tu tengok macam ni. Dalam
Try lah. Kalau jadi, jadilah. Tak jadi, tak jadilah. Kalau tak jadi nanti kita tukar bearing. Oke. Okay. Pasang oleh kita tadi. Baik-baik. Jangan sampai jahanam. Baik-baik jangan sampai terketuk rim. Oke, okay. Sebelah sini settle. Itu. Tuh sebelah pula. Iya. Tak pusing. Saya tak pusing. Tengok nanti macam ni. Okey ke tak okey? Kalau okey alhamdulillah. Kalau tak okey nanti. Kita ikhtiar cara lain. Yang penting kita cuba. Jangan malu mencuba. Kenapa pula tak masuk? Okey. Okey. Lepas tu kita pasang tengok macam mana. Pasang. Aduh, aku punya stand mana? Boleh kot lah. Tengok sekejap lagi. Bunyi ke tidak? Mana pula serang tangan sebelah ni. Harap dia okey lah ya. Tak okey. Tak okey kita gelakkan diri sendiri. Ha. Lah tak okey kita gelakkan diri sendiri mat. Sebelah. Okey. Nanti kita gelapkan di sini ya. Sebenarnya harap-harap berhasil lah. Alhamdulillah. Itu bunyi brake pad. Ni dah tak bunyi ah. Ya. Serius ah. Serius ah. Okey, selesai. Okay, so maknanya kalau kata korang punya motor ada berbunyi macam tadi tu, mula-mula tu, buka, getah ni, letak minyak, kiri kanan, lepas tu pasang balik. Settle masalah. Jadi tak bunyi dah. Tapi cuma ada bunyi disangkut sikit. Biasa tu motor baru, sangkut sikit. Right? Okay, geng. Itu je video yang aku kongsi untuk korang. Semoga korang dapat sesuatu daripada video yang kongsi tadi tu. Kan? InsyaAllah. Nanti kita akan buat video-video lagi yang menyusul akan datang.
So pada korang yang baru follow aku YouTube channel, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, tekan butang loceng supaya korang tak terlepas notification update video daripada aku seterusnya ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah.